Kali ini kita masuk hutan Paya Bakau di Kampung Petiambun di Limbang. Apa yang menarik di sini ialah sebuah jeti dan ianya bukan jeti nelayan yang biasa. Selain menjadi kemudahan bagi para nelayan setempat untuk menurunkan hasil tangkapan, ia juga menjadi tempat yang sangat sesuai untuk para pengunjung bersantai. Jeti ini bersambung dengan laluan berkayu yang panjang dan dipayungi oleh pokok-pokok bakau. Ada beberapa pondok untuk berehat turut dibina sepanjang laluan ini. Adakalanya anda akan terdengar bunyi enjin perahu nelayan menyusuri sungai berhampiran yang baru pulang dengan hasil tangkapan. Bayaran masuk ke sini hanyalah RM3 seorang dan lokasinya betul-betul berdepanan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Petiambun. Hutan Paya Bakau seperti ini berfungsi sebagai habitat bagi banyak hidupan air seperti ketam dan ikan-ikan kecil yang menjadi sumber makanan kepada binatang lain dan juga manusia. Sistem akar pokok-pokok bakau ini juga dapat mengukuhkan struktur tanah daripada terhakis. Kalau di negara-negara yang berisiko tinggi dilanda bencana alam seperti ribut dan tsunami, hutan Paya Bakau seperti inilah yang menjadi tembok pertahanan semula jadi. Okey, terima kasih kerana sudi menonton dan itu sahaja untuk kali ini. Subscribe untuk banyak lagi video yang berinformasi.